Udah nih. Udah. Sana gampang kan ntar. Sendirian aja kan. Selamat jalan dari rumah kopi. Oh, belum tidur tadi? Iya. Belajarnya siang, sore jam 2, jam 3 itu. Cuma di situ doang, pojokan itu doang. Iya. Oh, udah ramai. Iya, lalu sana sih sepi. Apa itu? Kopi. Ini sana juga ngopi lah. Aduh, makasih lah dikasih kopi lah. Rasa gak bisa apa dikasih kopi. Kira ini kasih bang, cuman gak diminum, saya gak ngopi. Kan, itu kayak ada kertas kaku gitu tuh. Iya. Kayak saringan. Iya. Nanti cangkir, cangkirnya itu nanti kan ada penyangganya nih. Iya. Di sanggahan buat dicangkir kan dikelopin gitu, baru atasnya disiram air panas. Hmm, itu buat saringannya gitu? Iya, saringan. Oh. Di Bewok sih, Bewok kan itu? Oh, di sini iya. Dekat merangkai ini? Ini apa? Green Bay. Iya, Green Bay. Green Bay. Iya, itu ramai sampai sana. Ramai ya? Iya, tadi belakangnya itu aja, belakangnya orang tenda itu. Kalau di sini ikannya ada juga bang Rik. Sini kakapnya sih ada, cuman nggak pernah ngelongol kan, nggak pernah dipancingin pas bisa. Pas kemarin tuh banjirop tuh bang Rik, kan kita kan nggak jadi mancing tuh nggak boleh masuk. Iya. Yeah. Nah kita mancing iseng-iseng tuh kan di pas banget pintu air tuh, yang deket patroli. Iya iya sana, iya iya iya. Jadi kan tuh di bawahnya kan ada yang ini laut, pokoknya perbatasan pintu air tuh. Iya. Tuh kakapnya 4 biji pada nongol tuh. Masa? Ini segini-segini nih. 4 biji pada nongol. Sering kemarin dipancingin orang banyak tuh di situ? Iya, di situ. Udah naik dari sini aja, turun dari sini. Sampai sana penuh sih orangnya. Biasanya sini penuh juga. Mancing berangkat jam segini lu bang? Iya kalau ini biasanya jam segini. Dan asli sih ya. Begini. Ini sih. Datang nih. Iya. Sana udah paling udah penuh. Dah pak? Iya iya. Lumayan deh. Tanda-tanda. Tanda-tanda? Banyak kan? Oh. Saya mau mancing pakai belut aja. Licin. Tengah sih, anakan tenggiri itu kan biasanya pada musim ini, dia ngotrek gitu sih pakai perahu deh, iya pakai spoon dia ngotrek tapi mau ngotrek saya kalau beli makanan di situ paling kalau pas lagi mepet waktu dua kadang pernah beli apa itu, jik kecil itu aja berapa? 23 apaan? Jik, dulu pernah kan pas 23 ribu? Iya penasaran pengen main jik gitu kan, kayak apa sih gitu kan. Oh jik yang di foto kan tuh? Yang dulu udah hilang kok, kecil banget sih. Ya.
dapat barcode dia. Iya udah lihat saya video. Pakai belut. Iya sama dia tuh gara-gara dia bisa masuk tuh. Dia ada tegakan gede ya. Itu kan tadi. Iya. Barcode apa? Sambil digoyang-goyangin aja mas. Wah, mainnya digiringi biar kelihatan kayak hidup kan biasanya. Lemparnya 45 derajat aja. Tahan. Masih. Relnya kencengin dikit, Ma MG kayaknya, MG. MG. Oh, alu. Alu. Terus biar agak kederin dikit. Kederin dikit. Ya, terus biar dulu. Ya, sambil kencengin aja. Mantap. Ya, kencengin. Kalau gitu kencengin aja, gampang terus. Terus gulung aja tuh. Tak kalau menggulung tak, biar ngulur. Ya, tak capek sendiri dia. Jangan terlalu kenceng-kenceng juga, taunya putus. Oh. Asas. Mantap. Sukses. Mantap. Alhamdulillah ya Allah. Biar pada di sini, Bang. Asup giginya, Bang. Giginya. Biarin dulu. Kelihatan gede. Mantap. Kena gigitan putus masuk giginya ampun dah. Ya saya lihat tadi. Tapi kalau MG soalnya gini sih ya. Sekali neken dia pertama kali itu. Lanjut langsung berontak terus itu. Jadi putus lagi dong berarti. Putus lagi dong. Iya putus saja. Nih tinggal ingat doang. So, agak gedean dikit umpannya. Kalau kita mau pakai udang mari. Iya. Setelah biasa dapat ikan lebar gede-gede baru kemasa sama kecilnya. Jadi masih kesisa tuh di sana tuh. Alah. Nyoba ngerakit ini. Neklin aja ini. Ini neklin ini. Oh ini ya ini kan nih? Iya ini. Ini fungsinya sebenarnya buat apa nih? Kalo ini kan gantinya benang nih, gantinya benang buat nahan gigitan. Oh biar nggak putus gitu. Iya kalau kayak gitu kan. Iya ya. Kalau naik ini tenggiri, biasanya sih buat tenggiri, barakuda, layur, terus pakai naik lin.
sia-sia kalau pakai nekli. Yang pas Bang Ari dapat layur di situ juga ya? Iya. Yeah. Yang ikannya itu kan apa? Tipis. Tipis terus yeah. Warnanya mengkilat banget itu ya. Iya. Yeah. Tapi kalau layur kalau cuma casting, enggak pakai nekli juga enggak masalah, kan dia nyaplok kan ke langsung ke itunya. Jarang ketelan gitu loh. Iya, jadi kecah. Enggak tahu karena nekli yang jelek apa gimana enggak tahu sih. Itu. Sekarang kan. Pas sama di rumah. Hah? Pas saya di rumah aja. Udah.